Oke, LED display Pixel P10 ini untuk powernya penggunaan listrik AC 220 volt atau listrik PLN, dan indeks proteksinya ini IP65 rainproof. Oke, LED display Pixel P10 ini untuk powernya penggunaan listrik AC 220 volt atau listrik PLN, dan indeks proteksinya ini IP65 rainproof, jadi udah anti hujan dan panas, bisa ditaruh di hujan ya. Ukurannya 101 cm dikali 37 cm dengan ketebalan 9 cm. Single color ini ada warna merah ya, di IP blue juga ada biru, kemudian ada warna lain hijau ya. Kemudian ini untuk transfer dasarnya menggunakan koneksi USB. Oke. Kemudian ini untuk resolusi yang dihasilkan adalah 96 LED ke samping, 32 LED ke bawah. Untuk lampunya ini bisa kita atur menjadi 2 baris, 3 baris. Kemudian kita juga tambahkan untuk penggunaan bordir samping ini juga bisa. Produk berjaminan garansi 1 tahun ya. Ini untuk tampilannya penggunaan koneksinya USB-nya ada di sebelah bagian kanan sini ya. Powernya penggunaan AC 220 volt. Oke, untuk settingannya ini bisa kita setting menjadi ukuran teks dengan ukuran yang bisa diatur, font yang bisa diatur. Kemudian kita juga bisa masukin untuk tampilan jam digital. Oke, kemudian ada hitung mundur atau timer hitung mundur ya, bukan timer, hitung mundur untuk target tertentu. Dan untuk jamnya ini mengikuti jadwal jamnya, jadi kalau seandainya powernya dimatiin, jam akan terus mengikuti karena sudah tersedia untuk CMOS baterainya di bagian controller ya. Untuk controllernya ini menggunakan LED player 6.0 ya, penggunaan Listen teknologi. Untuk tampilan dari LED-nya ini LED outdoor ya, jadi dari luar ruangan ini benar-benar kelihatan. Pixelnya P10 atau setiap 10 mili itu memiliki satu lampu dengan ukuran 101x37, resolusi di 96x32, garansi produk 1 tahun full pack. Oke.